guys, balik lagi dengan aku. Kali ini aku mau nonton MV-nya Jaehyun ini ya, Station NCT Live. Jaehyun Forever Only, ini sampai trending di Twitter ya, guys. Real sih ini, gue juga udah udah denger untuk beberapa klipnya ya, dan itu langsung kayak Jaehyun banget gitu. Maksudnya gue memang nggak terlalu ngikutin Jaehyun, cuman kalau melihat dari sisi visualnya dengan lagunya, dengan bagian refnya, kalau nggak salah yang gue denger tuh, gue juga lupa, 30 detik gue denger tuh, kayak anjir ini Jaehyun banget gitu loh, cocok banget sama mukanya dia gitu, yang kayak kalem-kalem gitu. Terus kalau bilang kalem, iya kalem, lagunya itu kayak kalem-kalem, nggak brutal brutal banget gitu, tapi kalem brutal, nggak brutal sih intinya. Oke guys, mungkin kita langsung aja deh untuk denger secara full lagunya serta sambil ngelihat MV-nya itu bakalan gimana ya guys ya. Kita langsung lihat, nonton Jaehyun Forever Only MV. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kalau subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga, bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja ya guys ya, untuk nonton MV-nya Jaehyun Forever Only. Jaehyun. Dia langsung buka sama pakai gitar coy. Nah, kayak bagian-bagian ini deh yang gue denger dari awal. Gila sih, suaranya Jaehyun tuh cakep banget. Bagus banget. Ngenangin aja gitu. Ah iya, bagian sini yang gue denger. Wah ini gila sih, ini full visualnya Jaehyun aja sih ini MV-nya. Wow. Bagian color grading-nya sih keren banget. Mukanya serius banget di sini. Jarang senyumnya. Sexy vibes-nya langsung keluar cuy waktu di motor. Akhirnya senyum juga. Oh ini kayak klip-klipnya dia ya. High note-nya dia. Wah gila sih high note-nya dia. Enak banget lagi high note-nya. Ya, lagunya lagu-lagu kalem-kalem gitu kan. Terus ada bagian seksinya dia juga. Nah, gila sih, bagian-bagian buka-buka tadi pasti bakal jerit-jerit banget tuh misalnya. Be my forever.
be mine, be mine forever only. Be mine, be mine forever only. Wow. Wah, ini sih full visualnya, si visualnya Jaehyun ya di sini ya, gokil sih ini. Bener-bener apa? Bukan juga. Kalau SM itu yang gua pernah denger tuh apa ya? Yang gua tahu ya guys ya. Kayak gua ngeliatnya artisnya SM itu mereka itu bukan cuman jual visual guys. Gitu loh. Di sini emang suaranya mereka emang dilatih keras. Nggak tahu sih keras atau enggak ya, cuman mereka tuh selalu jadi gitu loh. Suara-suaranya mereka tuh gak ada yang gagal. Tuh mereka keren banget sih kalau misalnya SM tuh jadi walaupun terkenal dengan visualnya, tapi suara-suaranya mereka juga nggak kalah sebenarnya sama visualnya. Bahkan emang selalu jadi salah satu yang terbaik kan di industri K-pop untuk bagian suara gitu. Selalu salah satu dari mereka pasti ada aja yang terbaik gitu loh di industri K-pop untuk hal suara selain visual gitu ya guys. Jadi menurut gue kayak paket lengkap banget untuk SM gitu guys. Terus lagu-lagunya juga ini Forever Only sih ini chill banget. Jadi menurut gue ini salah satu yang apa ya universal mungkin. Kalau menurut gue ini lagu-lagu universal karena nggak terlalu Korea banget, jadi ini lebih ke barat ya. Kalau aku dengarnya dari musik-musiknya juga lebih ke barat sih. Oke guys, itu aja guys apa reaction aku dari MV ini, dimana semuanya visualnya Jaehyun di sini, terus color gradingnya yang juga keren banget, gue suka banget untuk ngeliat color gradingnya di sini sih, gila sih. Itu aja reaction aku, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman yang juga nonton. Dan bagi kalian yang ingin nonton reaction ini, kalian bisa langsung ke channel aku, cek di videonya, atau bisa langsung klik playlist di atas untuk playlistnya NCT. Terima kasih guys, bye.